Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu mendukung Polsek SKP Merak selama saya berdinas selama kurang lebih 3 bulan di sini. Tepat tadi pagi ya, saya sebagai Kapolsek SKP yang baru, yang lama, diserah terimakan kepada Kapolsek yang baru yaitu Ibu Andre yang baru. Secara resmi sudah menjadi Kapolsek SKP yang baru. Saya selama 3 bulan ini sangat berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di wilayah Pelabuhan Merak ini. Selama 3 bulan kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Ya, kegiatan-kegiatan kemarin yang sudah kita hadapi yaitu Idul Adha, ya, Lebaran Haji, dan juga event-event liburan yang mana adanya peningkatan jumlah pengunjung di Pelabuhan Merak ini, namun bisa kita laksanakan tugas pengamanan ini dengan baik. Saya berharap mudah-mudahan dengan pejabat Kapolsek SKP yang baru bisa melanjutkan stakeholder yang ada di pelabuhan bisa dirangkul semua, dan mudah-mudahan ke depan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik menghadapi event-event besar seperti Nataru, kemudian angkutan lebaran, yang mana kita ketahui biasanya memerlukan pengamanan yang cukup besar, ya. Mungkin nanti bisa saling berkoordinasi dengan stakeholder yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan nanti bisa berjalan dengan maksimal. Kita ke Polda dengan jabatan apa? Kebetulan kami sekarang pindah ke Polda sebagai Sespri, Sprepim Polda Banten. Namanya kita sama-sama ciptakan situasi yang aman dan kondusif, kita menjaga kestabilitasan keamanan di Pelabuhan Merak ini. Nah, untuk kedepannya KSKP ini rencana mau dibawa kemana ini? Ya, intinya kita menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat di sini, terutama untuk masyarakat yang ingin menyeberang di melalui Pelabuhan Merak ini. Apa pesan buat petugas yang pisah dan yang disambut? Ya, tentunya kami mengucapkan selamat jalan buat Pak Wapma yang sudah berkomunikasi banyak kepada kami, dan begitu juga kami ucapkan selamat datang kepada Pak Kapolsek yang baru. Mudah-mudahan sinergitas tetap berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.